segala. Ya, makanya mau nggak mau saya harus rajin berolahraga atau ya itu makan dengan waras gitu. Set sejauh ini dia sangat omnivora, dia makan segala macam. Bahkan kalau nggak dikasih tahu dia makan tangannya sendiri. Gitu. Ya, itu sih anak-anak saya appreciate dengan makanan enak untuk karena mungkin karena ibunya suka masak, jadi dia appreciate dengan makanan enak. Enggak sih, pokoknya yang saya tahu Rima adalah dia selalu mengkomposisikan gimana caranya supaya semuanya bisa makan dan isinya, nutrisinya tercukupi semuanya, itu yang penting. Tugas kita sebagai orang tua sih cuma memberikan fasilitas supaya ya berprestasi di bidangnya masing-masing. Kan udah multi instrumentalis, anak saya yang paling besar sudah multi instrumentalis. Kalau anak saya yang kedua dia lebih ke olahraga, outdoor games. Jadi nggak, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Gitu.